Dalam kunjungan perdananya di Bali sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Talahuddin Uno kembali meyakinkan masyarakat bahwa ia akan terus berupaya membangkitkan pariwisata Bali yang sejak awal telah menjadi destinasi pariwisata berbasis budaya dan menjunjung tinggi kearifan lokal, dengan mendukung penuh langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bali. Selain berpegang teguh pada budaya dan kearifan lokal, protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan disiplin, agar kualitas pariwisata yang bagus dapat tercipta di Bali. Tidak ada perdebatan, saya menjalankan, saya membantu beliau. Yang saya jalankan ini adalah visi dan arahan beliau. Tidak ada program-program lain selain apa yang menjadi programnya Pak Jokowi. Jadi mohon disampaikan. Tapi jika ingin berkolaborasi, siapapun bangsa dan negara kita ini sangat luas. Baik yang memiliki usaha, UMKM, ekonomi kreatif, yang ingin bergabung dengan visi Pak Jokowi, tentunya kita welcome. Karena ini merupakan arahan beliau, pemulihan penyiapan destinasi super prioritas. Yang kedua, mohon disampaikan juga kepada, kebetulan ini di saat yang berbahagia, Bali ini adalah pariwisata yang berbasis budaya dan berkearifan lokal. Jadi jangan khawatir apapun yang berkaitan dengan yang ribut di media sosial, tadi sudah jelas disampaikan oleh kesepakatan kami dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan izinkan yang akan menyampaikan nanti Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena tentunya kita tidak ingin memperuncing lagi perdebatan yang sangat menghabiskan energi dan kontraproduktif, karena kita ingin segera bangkit, kita ingin bersatu padu, kita ingin bangsa ini maju, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Hari pertama kunjungannya ke Bali, usai ditetapkan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pihaknya telah melakukan kunjungan ke destinasi wisata di Kuta dan berdiskusi dengan pelaku pariwisata hingga pengunjung, di mana para pengunjung dan pelaku pariwisata menyatakan apresiasinya terhadap penanganan COVID-19 di Pulau Bali. Komang Suarbawe, Kompas Dewata.